rghibban taztad hubban maka tambah sayangnya bendino teka susui bosen insyaallah malam ini kita berjumpa tetap dalam keadaan ikhlas kita ingin saling memberikan yang terbaik saling menghibur saling memberikan motivasi untuk kebaikan kita bersama Alhamdulillah di sini ada orang-orang baru yang baru datang tapi orang lama cuman baru datang baru bertemu walaupun tadi ada hadangan kontaknya diambil tapi masih berjuang bisa sampai ke tempat ini Jazakumullahu khairah <tapi> Barakallahu fikum Insyaallah kita saling merindukan dalam urusan agama Allah dalam urusan mencari pahala Allah, mencari keridhaan Allah dan mencari surga. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah ardu hasamawat wal ardh. Allah langsung memerintahkan kita untuk sabiqu berlombalah kalian. Napa cara Jawa berlomba nih? Balapan, balapan sing tenanan ila maghfiratin menuju pengampunan Rabb kalian. Berlomba. Berlomba itu berarti bersaing salib-salipan mencari pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin dan mencari surga. Alhamdulillah jalannya sudah kelihatan jelas. Dulu jelas tapi salah. Sekarang jelas alhamdulillah. Insyaallah kita berada di jalan ash al mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang menyampaikan kita kepada tujuan sabil yuwassil ila muradih insyaallah ke surga Allah. Amin ya rabbal al alamin. Tidak perlu memasti-mastikan kayak dulu. Wajib pasti. padahal ternyata tidak wajib dan tidak pasti. Hanya perasaan kita. Inilah saudara pembeda antara orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang mengaku mendapatkan hidayah. Mengaku mendapatkan hidayah. Kita bertahun-tahun 100%. Nggak ada ragunya sama sekali. Oke. Lalu, nggak? yakin mantep surga pasti wes. nggak ada tawar menawar apalagi persenannya nggak telat wah yakin wes. kontrakan surganya wes nggak mungkin ini tidak boleh tidak la buta saya harus dapat surga no persen aku wes tak setor nih sebelum ditagih sudah disetor ya. masya allah dulu seperti itu kita saudara Alhamdulillah sekarang oleh Allah jalan ini diterangkan dengan sejelas-jelasnya di dalam kita menetapi agama ini. Ya, kita sudah Islam, kita sudah iman, insya Allah dengan izin Allah, Alhamdulillah kita diberi keimanan. Apa bukti pertamanya? Bukti pertamanya bukan bayat, bukan imam, bukan sambung, bukan bukti mendasar iman itu adalah la ilaha illallah yang diyakini di dalam hati kalimah tauhid makanya besok penentu umat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sampai ada yang melakukan dosa besar sekalipun kebaikannya hanya berupa keimanan yang senilai semut hitam biji sawi dalam hati beriman dengan la ilaha illallah qala la ilaha illallah dia mengucapkan dia mengikrarkan dia percaya bahwa Allah yang berhak untuk diibadai kemudian dia beribadah semampu dia walaupun punya pelanggaran besar masih mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata para ulama Itulah bukti keimanan yang paling mendasar. Orang meyakini la ilaha illallah, beriman dengan la ilaha illallah, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, itu masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih bisa diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya, siapa yang paling mendapatkan manfaat dari syafaat engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang mengucapkan, artinya beriman, percaya, penuh, dan mengikrarkan la ilaha illallah, walaupun dia melakukan dosa besar. Sampai Rasul mengatakan, ashabul kabair min ummati. Itu yang paling beruntung besok. Nah bagaimana beruntungnya? Dia melakukan dosa besar, tapi dia tidak keluar dari keimanan, kepada syahadat, masih mendapatkan syafaat inilah pertanda bahwa kita semua meyakini alhamdulillah kita mendapatkan keimanan itu bahkan insya Allah kita yang ada di sini khususnya termasuk orang-orang yang diberi kefadolan lebih lagi tidak hanya itu tidak hanya pada stagnan berhenti di ilaha Allah kita alhamdulillah belajar tentang tauhid kita belajar tentang ibadah yang benar dan seterusnya Alhamdulillah, inilah yang malam ini ingin kita sampaikan dalam pertemuan Sampai adan isya ini, sampai sholat isya InsyaAllah, bagaimana kita sesudah mendapatkan iman ini Memiliki satu sifat yang banyak orang lupakan Apa itu? Merindukan surga Kita akan bahas Merindukan surga. Kenapa surga harus dirindukan? Bagaimana menimbulkan kerinduan itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Semoga Allah menyayangi kita semua. Tadi sudah disebutkan, alhamdulillah, insya Allah karena izin Allah kita mendapatkan iman dari Allah. Lalu, yang kedua, kita mendapatkan janji Allah. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم سورة الطبح يا آية 72 وعد الله المؤمنين والمؤمنات الله برجنجي الله من kepada orang iman laki-laki dan orang iman perempuan. Apa yang dijanjikan? Jannat surga. Jannat itu jamak dari lafal jannah, kebun-kebun. Kenapa ini kok diwakili apakah di surga hanya kebun? Tidak. Kebun itu mewakili keindahan alam. Keindahan, makanya kalimatnya jannat. Surga itu adanya keindahan keindahan, segar, hijau, karoyo-royo. Tidak ada yang membosankan. Jannatin tanjiri min tahtial anhar. Mengalirlah sungai-sungai menunjukkan kesuburan. Di mana-mana subur, tidak ada kekeringan. Khalidina fiha. Kekal selamanya. Disebut dengan istilah darul khuldi wal baka. Rumah yang kekal abadi selama-lamanya, saudara surga dijanjikan kepada kita. Kebun-kebun yang indah mengarilah sungai-sungai dan kekal abadi. Daru khuldin wa Kita di dunia hidup berapa maunya? 100 tahun? Adakah yang sampai 100 tahun? Ini selamanya. Khalidina fiha. Senang terus. Wa masakinatayyibah dan terdapat gedung-gedung tempat-tempat yang sangat indah, sangat bagus. Tak perlu membangun sendiri. Di surga nanti nggak perlu ha, ada toko bangunan lagi, nggak perlu. Allah sendiri yang membangunkan. fi <mumsalam> Surga yang kekal waridwanun akbar. Ini janji saudara. Janji Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, tetapkan iman. Berilah kami ketakwaan yang tinggi sehingga mendapatkan janji Allah. Surga itu disebut Darul Muttaqin. Rumahnya, desanya, orang-orang yang bertakwa. Surga itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan rabbil alamin. Itu rahmat kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Darul khulud wal baqa, rumah yang kekal dan selamanya tidak akan pernah ada perubahan. Disebut darus sa'ada wan naqa, rumah kabejan, polnya keuntungan ada di surga. Tanpa bisnis lagi, tanpa bertani lagi, tanpa bercocok, bercocok tanam. Gak usah macul mana wis karek menikmati selamanya saudara selamanya subhanallah warna kok bersih tidak ada kotoran di sana kotoran apapun gak ada ini disebut ni'amud da'imah kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya surga itu saudara adalah rumah kawasan yang ditempati oleh bapak kita siapa? Popo kita siapa Nabi? Nabi Adam, mbah kita. Kita ini tunggal mbah. Ada yang hitam, ada yang putih, mancung, pesek, lengkap. Tapi mbah bodoh. Tunggal mbah, ojong ganggu. Maksudnya tunggal guru, ojong ganggu. Mbahnya sama. Kita semua keturunan Nabi. Siapa Nabi? Nabi Adam. Dulu Nabi Adam bertempat di surga. Karena melanggar, maka diusir dari dari surga. Ihbitu minha turunlah kalian, pergilah kalian ke surga. Orang kalau melanggar, kata para ulama, ibarat gambarannya seperti Nabi Adam dulu. Seakan walaupun dia di masjid, tapi kalau dia melanggar, seakan dia terusir jauh dari Allah. Pergi dari Allah jauh. Saudaraku, para ulama, para ahli ilmu selalu mengajak kita, ayo kita kembali. Kembali ke rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Yakin buatan? Nah buktinya ditinggalkan itu. Sebentar meninggal dunia. Tonggone meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia. Apa meninggal dunia? Ninggal ke donyo. Berarti ini bukan rumah kita. Kita hanya mampir di sini. Ojo kerasan-kerasan. Kok mampir lah wong. Saya hanya mampir sebentar benang kok kerasan. Iki omahku bukan. Ayo kita kembali ke rumah kita. Iya katanya. Tapi jangan sekarang. Nah, balik saya aku tuh mati. Kalau <tuh> matinya. Ini saudara, kita diingatkan di sinilah letak pertama set awal kerinduan kita kepada rumah kita. Orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, memiliki keimanan yang dia pertahankan sampai ajal patinya, sampai datangnya ajal, maka dia mendapatkan jaminan bisa kembali. Maka rindukanlah surga ini, marilah kita kembali ke surga. Insyaallah biiznillah. Supaya kita tertarik ya, perlu kita sebutkan beberapa kesenangan di sana. Kenapa kita harus merindukan surga. Yang pertama tadi, dunia ini bukan rumah kita. Rumah Bopo Adam dulu di surga. Maka kita, rumah kita anak turunan sebenarnya di surga. Seandainya boleh bilang seandainya. Seandainya Nabi Adam tidak melanggar, ya kita di surga. Gak ada di Sugio, di Lamongan, di Balung Gatel. Gak ada orang. Suar kok gak besok susah iki. Belum apa-apa sudah diusir. Wah oh, eh? ngarep gelak kok diusir ki perasaannya punya surga sendiri. Ha? akhirnya karena punya surga sendiri mulai ragu dengan surganya. Harus cari motivasi datangkan penerobos-penerobos. Belum marem datangkan ke Sugio bintang film. Oh, eh, kok kerungu? Ya kerungu aku. itu maksudnya apa tak? Padahal menantunya bintang film ada perempuan ya datang ke sini ya. Padahal menantunya itu sudah keluar, sudah hijrah. Ada orang Sugio aja nggak ngerti. Nanti kasih tahu tuh, kasihan tuh. karpe kan ditekak noe ben. Oh, loh. Oh, apa namanya masih jamaah kita itu masih mentereng lah pokoknya perasaan yang gue padahal menantunya sudah hijrah <tuh> tapi memang dirahasiakan saudara soalnya menantunya itu memang orang kaya dan donatur yang bangun-bangun di mana kalau itu sampai dilihat yang lain wah itu bisa sugio katur juga itu subhanallah sampai mana tadi Surga saudara dulu kita disemangati cari surga, cuman caranya yang salah. Dia pusing, nggak ngerti. Nah, mengerti kita malah diajak untuk menjadi golongan takfiri, golongan khawarij yang dilaknati oleh Rasulullah, yang mendapatkan ancaman berat di sisi Allah. Kok khawarij, khawarij senangannya, katanya wawak musim khawarij. Buktinya apa? Oh, metu tokoh jamaah. Koro jangan. Masya Allah. Semakin menyatakan, semakin ketahuan gak ngertinya. Kalau khawarij itu bukan hanya pada gerakan secara fisik dia keluar dari jamaah yang sah. Kekhilafahan yang sah. Memang. Itu namanya juga. Tapi yang paling inti bukan itu. Karena yang keluar dari kekhilafahan yang sah ke pemerintahan yang sah, secara bahasa memang khawarij. Tapi kalau keluar dari golongan, bukan khawarij, bukan khawarij yang dimaksud itu, seperti dulu yang pertama muncul di zaman khalifah Ali, disebut khawarij karena dia nggak mau dengan khalifah Ali dia keluar dari kekhilafahan yang resmi, dan dia juga tidak bergabung dengan Muawiyah. Dia bikin keamiran sendiri. Nah, ini namanya khawarij. gak mau dikatakan khawarij, malah kita yang dituduh. Nah, padahal mereka yang keluar dari jama'atan muslimin itu secara fisik. Tapi yang terpenting istilah khawarij itu secara akidah, keyakinan ini. Akidah yang utama tentang iman bahwa iman menurut Allah, menurut Rasulullah Ijma' para ulama' dari zaman dulu sampai sekarang, ulama' yang benar tapi ya, ijma nya itu melakukan dosa besar, pokoknya itu bukan syirik, bukan kekufuran yang besar, belum murtad dari agama, belum bisa dikafirkan. Nah, Khawarij punya pegangan itu. Pokoknya siapa yang melakukan dosa besar, maka dia keluar dari agama. Maka murtad kafir. Lalu kedua, ciri kedua khawarij itu standarisasi dosa besar dia itu semau dia. Ya contohnya itu melakukan peperangan. Walaupun terjadi perbedaan atau salah dalam berijtihad, gak ada ampun bagi khawarij. Pokoknya Ali, Muawiyah berperang, dua-duanya kafir. Dua-duanya kafir. Nah, seperti itu. Pelaku zina kafir. Nah, keluar dari golongan kami kafir. Nah, itu ciri-ciri khawarij begitu. Jadi bikin standar sendiri dia. Dosa besarnya itu. Bagi bikin sendiri. Nah, ini dia saudara yang perlu kita uh, ungkap sebagai apa namanya? Kita agar bersyukur. Sekarang kita kembali, bagaimana merindukan surga? Lebarnya surga, saudara Allah menyatakan, Ardu wal ar. "Lebarnya surga itu seperti langit bumi, seperti langit bumi." Bagaimana langit bumi, padahal satu orang? Dalam sebuah riwayat akan dikasih satu bumi ini dan semisalnya dua kali lipat ada lagi sepuluh kali lipat sepuluh kali lipat dunia jadi lebar sekali monggo monggo silakan agak geser agak geser biar taufatul taufatul monggo 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 marhaban ahlan washalan pengin samparunau pengin sampelamane <laughs> menginsap lama jadi baru. <laughs> <Ayin>. Taib. <tuh> Barakallahu fikum. <tuh> <tuh> Kalau kawasannya luas, surga berarti gedungnya juga luas. Gedung-gedungnya juga menjulang tinggi. Terbuat dari apa? Dari emas dan perak dan batu-batu berlian. Jadi botol nih botonya rumah itu dari emas, perak, indah dan tinggi sekali di surga nanti ada bangunan tingginya 60 mil, 60 mil itu kali tiga satu mil itu tiga kilo, kali tiga biru, 120 kilo ke atas menjulang tinggi, luasnya surga, Laha sab'atu abwad niatu Surga itu ada delapan pintu. Delapan pintu gerbang. Satu pintu, kata Rasulullah, jaraknya dari Madinah ke Tanah Hajar. Kalau sekarang namanya Ahsa, Ahsa itu berapa seribu, seribu lebih. Mungkin hampir dua ribu. Dua ribu kilometer. Itu umat Muhammad sekali waktu masuk itu berdesakan. Hei Islam jamaah sadarlah. Hmm. Dengar apa enggak kira-kira? Kurang banter apa enggak? Yang masuk surga dari umat Muhammad itu banyak. Banyak sekali. Kata Rasulullah, pintu satu ada delapan pintu. Pintu besar. Itu perjalanan dalam sahih muslim 40 tahun yang melaku. Ada riwayatnya begitu. 40 tahun. Itu umat Muhammad berdesakan masuk surga. Saking lebarnya, padahal delapan, delapan pintu. Ya. Jis saya eh, kalah, jis apa jis ini? <laughs> kan diributkan ini pintunya cuma satu. Padahal, oh lah. eh cili cili itu Surga saudara, lebar sekali. Berarti disiapkan kata Rasulullah, umat saya itu dibandingkan umat terdahulu itu seperti bulu putih nempel di sapi hitam. Di kakinya saya demblok siti. Tapi penduduk surga separuh, bahkan dua per tiga, itu umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tidak rindukah kita, tidak inginkah kita dengan surga saudara? Peluangnya sangat besar. Sorot tiket itu, apa tiketnya? Kita sudah pegang. Karena kita jadi umat Nabi Muhammad, kita jadi pengikut Nabi Muhammad, kita muslim tiketnya sudah ada. Tiket surga itu bukan bayat persenan, bukan itu. Jadi umat Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, sungguh-sungguh dengan sunnah beliau, beragama Islam, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ardu wa tuwal ard, lebar sekali. Ada delapan pintu. Bagaimana orang kalau sudah masuk surga pertama kali, Kira-kira yang dilihat yang akan terhampar apa di depan dia? Rerumputan. Suket. Gih, leres. Rumputnya apa di surga itu? Rumputnya itu berbau wangi minyak zakfaran. Hijau, agak kekuning, ada campur kuning sedikit, campur kemerah-merahan sedikit, indah. Rumputnya itu. Nah kalau debunya, tanahnya seperti apa? Turab, turbatuhu, al misku kata Rasulullah. Tanah ini lah. Cara enak becek becek siti. Tapi di surga insya Allah yang nggak ada becek kan kotor ya. Tapi itu minyak kasturi. Cara jauh minyak kasturi. Nggak minyak mis, minyak yang minyak wangi yang paling mahal. Itu tanahnya debunya kalau naik itu berbau wangi. Rumput rumputnya berupa seperti minyak zafaron, debunya minyak kasturi. Apalagi bebatuannya. Rasulullah mengatakan Hasba uha al-lu'lu lu wal Kerikil-kerikil, batu-batu. Orang masuk surga, kata para besok dia ketemu batu yang berkilau. Dia tanya, oh poiki, watu taiki, watu kok koyong ini. <laughs> iya tenang, malah kan watu iku. Nah, kok kaca iya, suargo ini itu tuh Lamongan tuh tuh ya, suargo. Ya, Muka-muka Lamongan Insya Allah terbuka lebar surganya Insya Allah. Amin. Anu. Batu permata di mana-mana, kerikilnya juga begitu. Yang di dunia ini kemungkinan kita dapat satu aja susah. Batu permata. Coba ibu-ibu yang pakai cincin yang ada mani-maninya money kecil itu warnanya putih, berlian. Dua, tiga itu 1 M lebih. Ada KU Pusat itu. Istrinya KU Pusat. Pakai dua itu. Setelah ditanya, istri saya pernah nanya, Piro, 1 M sekian harganya. Iya, eh, KU. Keuangan sini ada enggak? Pakai manik-manik putih. Iya, tapi palsu. Ini <laughs> bagian kelas bawah ya, kalau ini tenan ini berlian tenan. Lelah kayak ujung sini lah. Di surga lah kerikil, pasir itu lah. Apa? Kerikil batu-batu kecil itu semua dari berlian, mutiara. Sebagaimana sungainya masuk ketemu sungai yang indah, tapi banyune putih. Banyak. oh boyku, sungai kata malaikat. Eh sungai itu kali itu. Loh kali apa kok putih? labanin min lam yataghayyar ta'mu itu sungai air susu yang tidak keluar dari susunya unta, susunya kambing, susunya sapi enggak, enggak lengket, enggak basi. Kamu mau berenang di sana, ya? Silahkan. Indah, putih, mengalir. Dari mana Ciptaan Allah. Allah menciptakan tanpa hewan. Dan nah, susu di dunia kan hewan jualan lagi ketemu air biru eh coro laut itu biru wah air apa itu katakan maun khalis min ma'in ghairi asin biasanya kita lihat uh, air yang biru itu kan laut ya air ini dikatakan dalam ayatnya uh, al jantil kal -jant, uh, matalul air yang tidak asin, jualan lagi, ketemu warnanya agak kekuningan, baunya wangi, katanya malaikat ditanya, ini sungai-sungai ini, alir, mana sungai. sungai, kok lengket ya, ternyata apa, madu air madu tidak keluar dari perutnya tawon nggak ada memang Allah menciptakan sungai madu nah, sungai itu kalau di dunia kita kan untuk ya ngalirkan ke sawah ada yang berenang kalau orang desa ya berenang di sungai mau berenang indah bidadarinya sudah nunggu di tengah sungai <laughs> subhanallah dikatakan apa jalan lagi ada yang warnanya agak kemerah-merahan, ada kehijau-hijauan ditanya ini ini apa ini? Ini sungai Minna asalin musaffa tadi ya, sungai madu yang bersih tidak lengket. Ada min khamrin lisyaribi. Ini adalah sungai arak yang lezat tidak memabukkan. Dicoba minum kelo. Oh iya. Ramabuk ya. Malah tambah sehat, tambah kuat ya. Ngulai ibu bojone malian. di surga saudara. Bagaimana pepohonannya? Dalam beberapa riwayat sebutkan di surga itu pepohonannya indah, rapi, hijaunya itu sampai semu ireng. Saking apa ya? Subur lebat. Sampai naungannya itu sejuk sekali. Naungannya sampai ada sebuah pohon naungannya tok itu kalau orang berkendaraan 100 tahun ditempuh orang tek nggak habis nang koyo ya apa ya pohonnya itu. Ya jangan dibayangkan sekarang nggak akan ketemu. Terus pokoknya indah sekali pepohonan po dengan nggak ada kotoran, naungannya lebar, panjang, ya, sangat hijau. Bagaimana cahaya di surga? Apakah ada matahari? Tidak ada. Tapi surga itu ber, bercahaya yang sangat terang tapi tidak panas. Pertanyaannya dari mana cahaya itu? Dari arasnya Allah bercahaya terang menerangi surga dari arasnya jadi terang tapi sejuk kalau kita di dunia ini apa ya bertemunya terang sejuk itu kapan mungkin keadaan mendung tapi matahari terang tapi sejuk tapi ya itu dunia itu bayangan itu. jadi terang sejuk nggak panas itu di surga ya itu cahaya di surga terang dan sejuk karena tersinari oleh arsnya Allah yang Maha Pengasih. Hadza Ini semua ciptaan Allah. Adakah yang lain selain Allah bisa menciptakan seperti itu? Tidak ada, Saudara. Ini baru sebagian, Saudara. Sekarang makanannya surga. Makanan surga berupa buah-buahan disebutkan la maqtu'atin wala mamnu'ah buah-buahan di surga itu dikatakan namanya sama wa utubihi mutasyabiha dengan dengan di dunia itu penamaannya sana sama tapi rasa, bentuk, warna pasti berbeda Surga. Bagaimana buah-buahannya yang paling yang paling menakjubkan la tua tidak pernah putus Enggak pernah ada musim di surga. Mau buah apa saja ada semua. Bahkan yang asalnya tidak ada baru kita nanya, kok enggak enak iki ya langsung ada. Langsung ada sebelahnya tumbuh ditunggu tumbuh buah-buah. Subhanallah, la maqtu'ah, tidak pernah putus. Wala mamnu'ah dan tidak pernah tercegah. Kapan saja mau makan buah apa saja wadaniyatan alaihim zilaluha pohon-pohon yang tinggi kita mau buah yang manapun daniyatan alaihim zilaluha ada yang sampai rendah kalau yang mau yang tinggi yang tinggi turun buahnya yang turun nggak perlu menek nggak perlu naik kita Subhanallah. Apa semua ini saudara? Semua ini adalah rumah orang iman dan Allah menginginkan orang iman mendapatkan balasan menjadi orang yang sangat dimuliakan di sisi Allah. Pepohonannya, buahnya siap semuanya. Fi sidrin makhdud, wa talhin mamdud, wa mamdud. Surga. Di sidrin makhdud. Sidr itu daun widara yang ada durinya. Tapi di surga sudah nggak ada duri. Sidrin makhdud daun widara, pohon widara yang sudah tidak ada durinya. Artinya itu pohon-pohon yang berduri yang di dunia orang apa namanya menganggap itu pohon yang berbahaya di sana nggak ada durinya menjadi hiasan di surga. Kalau pohon yang berduri saja menjadi satu keindahan di surga, bagaimana pohon-pohon yang lain? Masya Allah. Kita ini kadang kalau yang jauh dari pohon, pingin lihat pohon yang indah ke gunung, ke vila. Vila, vila mana? Yang dekat sini? Yang biasa dikunjungi? Lamongan ada tempat yang agak tinggi yang pepohonannya, pohonannya betul pasti mesti ke Mojokerto sana. Mojokerto ke Pacet. Itu kalau kita lama nggak ke sana, lihat indah, Masya Allah. Berarti saya ini kan orang gunung. Tapi ini suwi, gak di gunung sekali tuh. Masya Allah indahnya ya. Surga saudara, surga pepohonannya indah, rapi. Senang kita. Ha? Senang. Fisidin Buah-buah, buah-buahan buah yang susun-susun, pisang susun-susun, mau yang lain yang susun-susun, apa ada Wadilim Itu di sana, buah-buahannya, ya, pepohonannya. Nah kalau yang seperti itu bisa kita dapatkan secara umum bagaimana untuk orang-orang yang memiliki keutamaan, yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ya. ahli puasa. Sekarang penghuni surga, biar-biar kita terasa ya. Jangan mengira bahwa jenengan kita nanti masuk surga seperti ini. Tetap seperti ini. Yang sepuh, terus sepuh gitu. Yang muda, Irungnya pesek, tetap pesek, enggak. <laughs> Besok masuk surga, berubah semuanya, saudara. Rasulullah mengatakan, Amrod akhal jamil. Amrod akhal jamil itu ciri-ciri untuk laki-laki ya. Amrod tuh bersih, badannya bersih, enggak ada wajah ini bersih. Ya. Ada bulunya, tapi bersih. Bukan kan, kalau di dunia ini enggak ada bulunya, tapi ya enggak bersih ada bulunya ya ya enggak rapi juga sana bersih berbulu yang rapi akhal mata ini saking bagusnya seperti orang bercelak akal, jamil ganteng gantengnya kalau sopo seperti nabi nabi Yusuf masing-masing kita nanti ya nanti kalau pulang silakan ngaca kira-kira berapa persen nanti perubahan saya ini seribu apa dua ribu persen Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu mendapatkan nisful jamal. Jadi kegantengan laki-laki kalau dibentuk jadi angka satu separuhnya itu Nabi Yusuf. Yang separuhnya itu dibagi kita semua ini. Mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu separuhnya. Separuhnya diambil Nabi Yusuf. Nah kita besok saudara kata Rasulullah yadkhulu ahlul jannah yadkhulunal jannah ala surati Yusuf. Serupa Nabi Yusuf. Jadi nggak usah susah yang wala yang penting rindu surga Insya Allah masuk surga Nabi Yusuf kita nanti Nabi Yusuf tapi jangan dimulai dari sekarang mulai sekarang terus ngomong aku Nabi Yusuf aku ahli surga lah karo sebelah nanti aku ngaku seperti Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu saking gantengnya itu dalam riwayat Quran kan jelasin kul shalillah. melihat ketampanan Nabi Yusuf wanita yang saat itu pegang pisau dan buah gak kroso saking saking gantengnya Nabi Yusuf tuh motong diterpotong saudara bukan kegeres gini tok diek inilah enek enek sampai putus itu nggak nggak terasa saking nikmatnya melihat wanita kan kalau lihat orang ganteng kan begitu tuh wes puluh kedeblas untungnya kok pakai cadar ora ketok dua nah. wong lanang puluh nemen. dua wong ayu, ribu nemen. puluh dua, sabar puluh <laughs> dua kecuali yang sabar ya itu jadi sampai putus sampai puluh dua, dua puluh dua ribu dua puluh dua, dua puluh dua ribu dua puluh dua, dua kejang-kejang mati saking gantengnya nabi. Nah, kita bisa seperti ini tingginya seperti Nabi Adam. Berapa? Situna. Katakan situna zira. 60 zira. 30 meter ke atas. Nah, kita besok makanya yang pendekar-pendekar ini jangan jangan takut pendek dan kekar pendekar. Nah, besok kita tinggi. Ala kolbi ya'u. ala kolbi ayub oleh Allah dikasih hati punyabar sebagaimana Nabi Ayub. Jadi di sana nggak ada orang marah, orang dendam, enggak ada sama sekali. Hatinya api, sabar kayak Nabi Ayub. Jadi ganteng lahirnya juga ganteng apa? Batinnya ala sobri Ayub katakan terkumpul semua, ya terkumpul semua. Coba kita bayangkan sekarang. Terlambat tulisannya <tik> Alah, Gak apa-apa Silahkan berangan-angan Silahkan rindukan surga Dengan syarat kita sudah punya keimanan Karena surga itu dijanjikan Untuk orang-orang yang Beriman Boleh Walaupun kita sekarang gak persenan Gak sambung, gak punya bayat Gak usah khawatir Yang penting punya iman Punya iman kepada Allah al muminin wal mu'minat jannat surga surga dijanjikan oleh Allah hatinya jiwanya oleh Allah dibikin memiliki hati dan jiwa yang baik wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabili penduduk surga besok hatinya oleh Allah rasa dendam iri dengki apalagi yang bikin kacau di dunia persahabatan hilang persaudaraan hilang itu apa iri dengki benci meri odo hilang semua yang ada ikhwanan merasa bersaudara bersaudara semua saudara semua saudara ala sururin mutaqabilin, duduk di atas kursi kursi berhadap hadapan cerita cerita tentang zaman di dunia dulu itu sekarang, kalau wanita, bagaimana? Wanita mukminah juga dijanjikan surga. Mereka, kalau masuk surga, seperti apa? Para ulama, dengan beberapa rujukan hadis, menyimpulkan bahwa wanita iman di dunia, ketika mereka masuk surga, mereka lebih baik, lebih afdol daripada bidadari. Coba ingin masuk surga, membuatkan ibu-ibu yang di belakang lebih utama, lebih bagus apalagi, lebih cantik daripada bidadari padahal bidadari, coba lihat ayatnya ka'anna hunnal marjan bidadari itu sebutkan dalam surat Ar-Rahman ya seperti yakut marjan yakut itu batu-batu indah berlian ya, batu mutiara itu para ulama mengatakan saking bersih bening suci bersih itu belum tentu bening loh. beningnya cara jawa no. ada perempuan kulitnya bersih putih bening bening cara dikai apa lunyung itu <tuh>. yakut wal marjan bersih dan suci tidak ada keringat yang baunya nggak enak nggak ada nggak ada head nggak ada kencing nggak ada dan semuanya enggak ada. Bersih, mending. Khairatun hisan, fihinna khairatun hisan. Ini masih mensifati bidadari loh ini. Sedangkan wanita mukminah lebih baik daripada bidadari. Katakan khairatun hisan. Khairat itu akhlaknya. Budi pekertinya, cara berinteraksi dengan suaminya. Khairat, baik, hisan, cantik, super cantik. Ka'anna Mereka seperti telur yang disimpan. Iya telur disimpan. Hah? Jangan kalau ngerebus telur, terus dibuka kulitnya, maskilan putih itu. Ya, resi empuk. Oh, Resi empuk. <laughs> itu bidadari, saudara. Lah, wanita iman lebih dari itu. Dikatakan inna ansha'na hunna insha'a faja'alna huna abkaran uruban atraban li ashabil yamin. Subhanallah. Ada wanita tua datang ke Nabi minta didoakan masuk surga. Kata Nabi, Kau ono wong tuwa nang surga." Tapi Nabi enggak bilang kamu enggak bisa masuk surga. Pergi nangis panggil lagi maksudnya kalau kamu ke surga orang koyong ini kamu nanti akan malih rupo <laughs> bentuk kamu semuanya dirubah oleh Allah menjadi perawan-perawan ansan fajaan lahuna abkaran urban dengan ngertos uruban man. uruban yang asalnya di dunia cerewet maaf nih ibu-ibu sok ngamuk-ngamukan sok apa Uh, ngambek Wah, lamongan ngambek ngambek sok ngale sok hilang ngapain Uruban itu akhlaknya jadi baik ucapannya dari baik semua jadi baik oh, maaf ya semuanya Uruban atroba atroba dikatakan Atroba itu umurnya sebaya sebaya dalam sebuah riwayat wanita umurnya 21 21 tahun rata semua rancak banyak. Yang tua-tua kembali ke 21. Jenengan laki-laki umurnya berapa? 31 tahun. Ada 30 eh 33. Ada di 40 tapi yang lebih masyhur 33 tahun. Jajale 33 tahun kan oh, kuat-kuatnya itu. Dan umurnya segitu terus, nggak tambah, nggak kurang, ya segitu terus di surga. 33 tahun coba selamanya itu. Siapa yang gak rindu dengan surga saudara? Subhanallah. Ya. Wanita surga kerudungnya yang dia pakai. Kalau dia lewat di penjuru langit. Langit bumi itu akan wangi semuanya. Dan riwayat. Ada berkata, Akan terang semua kerudungnya itu. Kerudung yang dipakai. Bagaimana orangnya? Allah Akbar. Mau dicari yang mana lagi? Wanita-wanitanya. ya. Memang kalau kita perhatikan di ulama ini membahas ya. Di dalam cerita tentang surga yang banyak disebut itu kesenangan untuk laki-laki. Ya. Yang sering dibahas itu bidadari yang beginilah, yang beginilah. Nanti datang ke pasar tinggal memilih bukan beli barang tapi disitu tinggal milih wanita. Jalan ketemu mendung, dikira wah mau hujan nih. Ternyata hujan bidadari. Terbang bidadari, subhanallah. Silakan membayangkan tuh bujangan-bujangan ini, masya Allah melaku ada mendung hujan bidadari lah coba. Belum, belum, belum. Bidadari tak pilih, sing disi, tak pilih. Masya Allah, saya ingin golek itu yang eh, wangi leram. Subhanallah, besok hujan, saudara. Hujan bidadari. Ya. Kerudungnya, ini masih banyak lagi kalau dibacakan ini. Tapi intinya adalah, para lama mengatakan, kamu jangan mengira bahwa bentuk dan rupa kamu, kamu bawa ke surga, tidak. Semuanya akan berubah. Wanita-wanita yang tidak pernah nikah, atau ditalak Lalu dia mati dalam keadaan iman, besok surganya cari suami sendiri. Milih. Singting singbok karep nih. Masya Allah bisa memilih saudara. Cari yang mana tuh. Tapi ya tetap sesuaikan amalnya dan tingkatannya. Kalau mau pilih yang tingkat tinggi ya berarti amalnya harus harus tinggi. Bagaimana dengan orang yang punya suami? Besok dijodohkan lagi oleh Allah. Ada yang usul gini, Moh aku kesel aku ngurusi cukui. Jangan dibayangkan begitu ibu-ibu. Berpasangan lagi itu itu keutamaan, itu keutamaan. Dan laki-laki atau suami istri berubah di sana sudah nggak seperti di dunia ini, bentuknya, gantengnya, sifatnya. Ya para ulama bahas gini. Kenapa wanita yang gak sering dibahas ya kesenangan dia apa? Kata para ulama itu karena wanita itu pemalu. Jadi Allah dan Rasul tidak terlalu vulgar menceritakan kesenangan mereka. Tapi yang pasti di surga tidak ada yang tidak senang. Apapun tidak ada kesusahan di situ. Gak ada tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Ya. La khawfun alaihim walahum. Ya Zanun. walaupun nggak disebut secara rinci untuk kesenangan wanita, tapi di sana rinci, bahagia, senang, bahagia wanita, senang para wanita di sana. Insya Allah ya, jangan ada yang usul begitu. Berarti anu ya, ya, kalau suruh milih suami saya lagi, saya nggak mau kayaknya, <laughs> kayaknya mau mau saja sudah jadi ayatnya. Insya Allah dipersatukan lagi, bahkan itu doanya malaikat dengan syarat menjadi orang yang soleh. Saudara, kalau bercerita ini masih panjang, coba, coba kita tutup cerita dengan orang yang paling akhir masuk surga. Orang yang paling akhir masuk surga berarti paling akhir keluar dari neraka. Diserahkan dalam sahih muslim, dia berjuang itu mau keluar dari neraka. Berarti sudah kesiksa dulu. Sampai akhirnya bisa keluar dari api besar tapi dia masih kepeletian, masih kadang-kadang jatuh lagi, kena api lagi, berlari lagi terus, gitu sampai berjuang, sampai akhirnya bisa keluar dari neraka. Sehingga ketika dia sudah berhasil keluar total dari neraka, dia menoleh, dia mengatakan, Tabarakalladhi jani mingki. Sungguh maha berkah Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, wahai neraka. Lakat a'tanillah Ahadan awalin wal akhirin. Dia sudah bangga. Allah, dia perasaannya dia nggak ingin orang lain. Selamat dari neraka saja dia bilang, sungguh Allah telah memberi aku sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang awal maupun orang yang akhir. Perasaannya dia paling top. selamat aku, selamat aku. Nah, itu seperti itu. Terus Allah setelah itu Menampakkan untuk dia sebuah pohon di depan dia, pohon yang sangat bagus, sangat indah. Dia mengatakan, "Ya Allah, saya sudah tidak bisa maju lagi. Tolong majukan saya agar saya bisa berteduh di bawahnya." Ya Allah, kata Allah, "Nanti kalau kamu saya kasih, bisa berteduh di bawahnya." Terus minum air di situ, minta lagi, enggak? Ya Allah, hanya itu yang aku minta. Oleh Allah, dibuat dia bisa berjalan sampai berteduh dan minum. Kemudian ditampakkan lagi pohon di depannya yang lebih bagus lagi. Hilang udah janji yang kemarin. Anak Adam itu begitu itu. Sering lupa dengan janjinya. Tapi Allah masih memakzurkan dia karena tidak mungkin dia memiliki kesabaran kepada pohon yang berikutnya. Dia berjanji lagi, ya Allah pokok saya bisa maju ke sana, bisa bernaung, bisa minum. Sudah itu permintaan saya, maju lagi. Setelah udah minum, udah puas, duduk, ngeliat di jauh sana, di pintu surga, ada pohon lagi. Pohon yang lebih indah lagi. Lupa lagi dia, minta lagi. Ya wes, dilayani sama Allah. Maju sampai di pintu surga, di bawah pohon itu, lalu dia mendengar suara-suara yang indah. ya Suara-suara bidadari, nyanyiannya bidadari, dangdutannya, awalnya kalau di sini. Dangdutan, keroncong, apa mana samroannya nasidnya terdengar suara-suara yang indah yang bagus melihat kesenangan dari jauh nggak kuat dia kata dia ya Allah masukkan saya di sini aja nggak satu terus pokoknya esok melebut dari maunya dia masukkan saya ya Allah kata Allah apa Hai hambaku senangkah kamu jika aku kasih kamu itu dalam Terakhir lampu penutupannya Jika ayyurdika an'u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'ha Subhanallah Senangkah kamu kalau saya kasih kamu kawasan semisal dunia Wa ma'ha Dan saya kasih lagi dua kali lipatnya Kasih satu lagi berarti dua kali dunia jadi ini orang terakhir masuk surga. Dalam Sahih Muslim Rasulullah mengatakan orang terakhir dalam hadis Sahih Allah menawarkan mau nggak saya kasih kamu kawasan seperti dunia dan semisalnya. Dalam riwayat lain bahkan 10 kali lipat. 10 kali lipat dunia ini. Kata rojul ini sambil menoleh dia mengatakan Wahai Allah ya Rabb atas minni wa anta rabbul alami. Kata ya Allah apakah engkau mempermainkan saya sedangkan engkau adalah robnya pengerane alam kabeh mosok Allah nggak mungkin Allah mempermainkan saya baru sahabat Ibnu Mas'ud tertawa kemudian sahabat Ibnu Mas'ud yang melihatkan hadis ini tertawa dia ditanya kalian nggak tahu kenapa aku tertawa karena dulu pada saat nabi menceritakan hadis ini beliau tertawa beliau mengatakan Allah tertawa dengan sikap hambanya ini muslim seorang mukmin masuk neraka lama paling akhir masuk surga dikasih kawasan seperti itu tentunya ya dengan dengan kesenangan dengan semua yang diperlukan di surga mungkin ada membayangkan bagaimana seluas itu siapa isinya ada semua di sana ada kesenangan ada mau kemana saja sekejap mata pun bisa merem mau naik pesawat mau dan bagaimana semua yang ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma Kamu masih ingin itu loh sudah ada. Semua yang kamu inginkan itu ada. Walakum mata daun apalagi kamu minta. Itu di surga. Wah saya mau mengunjungi bidadari yang di sana. Mau naik super jet. Jet call, jet opo silahkan. Yang anda tahu. Allah tertawa melihat itu. Saudaraku, kata para ulama di dalam syarah hadis ini. Kalau yang terendah saja koyong ini. Seperti ini bagaimana kita yang ahli ilmu misalkan. Atau ahli sholat. Ahli puasa. Apa lagi? Pokoknya jangan ahli tidur. ini Ahli shodakoh, Ahli sholat malam. Nah, ahli menolong orang. Subhanallah orang Islam, orang iman, semua gerakan yang dilakukan dengan ikhlas berbuah surga. Ini yang terakhir, ini orang yang banyak melanggar ini. Terus paling akhir segitu itu kesenangannya, itulah namanya apa? Rahmatan lil alami. Maka para ulama sering mengucapkan ya, hadis yang isinya itu a'dadtu li ibadiyas salihin ma la'ainun ra'at wala udhunun sami'at Wala khatar ala qalbi basar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Nah, ini perhatikan kalimat. Hamba-hambanya yang Islam bisa masuk surga termasuk yang paling belakang ini. Tapi ini khusus yang soleh. Soleh itu penilaian dari apa? Ibadahnya bisa, akhlaknya bisa, ilmunya bisa, sodakohnya dari soleh. Dia punya rasa. Malah raat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Wala ala qalbi Bahkan tidak pernah terbersit di dalam hati siapapun manusia ini. Apa contohnya? Enggak ada. Wong wala ala qalbi pernah lihat, enggak pernah didengar. Itu artinya saking kesenangan ya kemuliaan, kebahagiaan semua yang sangat top itu tidak ada bandingannya di dunia. Nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang yang soleh, saudaraku, itulah surga. Para ulama mengatakan al istiak bil jannah min sifatil mukmin kamalil iman orang yang selalu merindukan surga rindu dengan surga ingat karo suaraku, itu alamatnya keimanan yang tinggi. Keimanan yang tinggi, maka kalau kita mendengar cerita para sahabat ini, beberapa saja ya, waktunya kita bagi. Ini nopo lanjut, Kisah guys, Kisah-kisah perindu surga ini, ini beberapa contoh di antara para sahabat. Ini maksudnya untuk perbandingan bagi kita, sudahkah kita punya hal-hal yang seperti ini? merindukan surga. Soalnya tujuan rumah sebenarnya orang iman itu surga. Walaupun dari sisi lain tidak boleh orang hanya merindukan surga tok terus nggak takut dengan neraka. Itu juga berbahaya. Malam ini kita hanya membahas menimbulkan, melatih diri kita supaya rindu dengan surga. Rindu ingin sekali ke surga. Sampai sebagian itu ingin surga itu saking kepinginan surga umpama mati sekarang siap yang penting aku melebus warga kata Ibnu Umar seandainya saya tahu bahwa satu sujudan saja diterima oleh Allah berarti saya pasti surga saya minta mati sekarang merindukan surga sedang ada seorang sahabat namanya Robiah Robiah ini orang yang sangat setia membantu Rasulullah dalam perjalanan terutama Orang melayani Rasulullah sampai dia duduk itu di depan kemahnya Rasulullah. Sampai malam, sampai pagi biasa begitu ya. Sekali dibutuhkan oleh Rasulullah, dia ada di situ. Enggak kemana-mana. Ya, Suatu saat Rasulullah mengatakan, Sal, silakan kamu minta apa. Rasulullah itu orang yang sangat belas kasih. Jangankan kepada yang melayani beliau. Orang jauh pun beliau sangat sayang kepada umatnya. Apalagi yang dekat. Kata Nabi Sal, mintalah kamu. Ayo jalu apa? Jalu, oh, gitu. kalau ada tak kasih pasti dikasih oleh nabi apa kata dia asaluka kafil jannah ini yang oleh para ulama diambil ini ini contoh orang rindu surga konsentrasinya di pikirannya surga tok piye caranya aku isom piye caranya aku mengejar surga apa kata dia wahai rasul saya nggak minta yang lain-lain saya minta masuk surga dekat Dekat dengan engkau, bertetangga. Apa kata Rasulullah? Kamu gak minta yang lain, Apa kata dia? Kamu ya kata surga, surga minta yang lain toh? Apa loh. Ono Apa ono ono Apa ono dia? Apa kata dia? Apa kata dia? Apa kata Apa kata Apa kata dia? Kultu kata dia? Apa kata dia? Apa Apa kata dia? Apa kata ini ala nafsika bikat seratis sujud. Ya kalau memang tekadmu itu yang kamu rindukan, yang kamu inginkan, maka tolonglah saya agar besok bisa narik kamu, kamu supaya memperbanyak sholat, memperbanyak sujud kepada Allah. Jadi tidak cuma-cuma saudara, jangan rindu surga terus, gak apa aku dati sing iku mau sing pun rokok jangan jangan bercita cita masuk neraka itu kita nggak tahu siapa tapi itu juga orang beruntung tapi jangan mau yang seperti itu maunya yang langsung aja ke surga Ketan, nah, ini contohnya Ketratis sujud walaupun kita nggak ketemu rasulullah para ulama mengatakan barangkali mudah mudahan ya dengan kita menjadi ahli sholat kita didekatkan dengan rasulullah saw ini menggambarkan orang selalu bahasanya para ulama itu rindu surga fisiknya di dunia tapi angan-angannya dia ingin surga, ingin surga. Sehingga Pak menjadi motivasi bagi dia untuk melakukan hal-hal yang membuat dia masuk surga. Contoh kedua. Pada pada saat perang Badar. Pada saat perang Badar ya, Nabi mengatakan ketika menyemangati perang Kumu ila jannatin ardu wa tuwal ar Kata Rasulullah Karena musuhnya Tiga kali lipat Persenjataannya lebih banyak Supaya semangat Apa kata Rasulullah Kumu ila jannah kata. Maju ayo kita berdiri menuju surga Ardu has wa tuwal ar Yang lebarnya Sebagaimana langit bumi untuk setiap orang Apa kata Umair Ibnul Hamam al Ansari, ibnu Humam al Ansari, orang Madinah asli. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, jannatun sama Betul, surga itu lebar. Setiap orang dapatnya segitu. Padahal saya cari tanah sepuluh ruwe wangel di Lamongan, apalagi di kota dua puluh ruh larang Hah? Saya dapat lima ratus tujuh puluh berapa? 2,3 M di Kediri. Padahal wis rodok deso itu. 2,3 M. M itu duit, Saudara. Ada, <ganti> wah Pak Meri, orang-orang Pak ini bersyukur supaya mereka juga tahu, Alhamdulillah kita nggak teplek, bisa beli tanah segitu dan masih nambah lagi, Insya Allah. Sampai mana tadi? Kata Umar, wahai Rasulullah, betul, surga itu lebar sekali, lebar banget. Dia bilang, "Dia tambahin bah, bah, Bahasa bahasa Arab bah, bah, bahasa bah, wah wah bah, 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 bu bah, oh bu 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 bah, oh, bah, <laughs> betul bah, 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 kata Rasulullah kenapa kamu bilang bah, 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 itu kata dia ya Rasulullah tidak ada lain di, benik, di benak saya sekarang hanya ingin itu ingin surga itu apa kata Rasulullah, "Fa innaka min ahliha." Kamu termasuk ahli surga. Padahal itu mau perang tuh Saudara. Udah mau perang. Akhirnya apa? Dia keluarkan kurma dari wadahnya dia, kemudian dia makan sedikit. Setelah dia makan sedikit, terus dia bilang, "Kalau aku masih hidup sampai menghabiskan kurmaku ini, kesuwen ketahuan uripku." apa ketahuan ini contoh orang orang merindukan surga orang kata ulama istiak mustak ilal jannah orang selalu merindukan surga. kalau saya sampai makan kurma ini sampai habis kesuwen olehku urip di dunia ini aku pingin dah melepuh suarga akhirnya dilemparkan sudah dia maju perang mati mati syahid Allahu akbar Coba kita bayangkan bagaimana surga di mata orang-orang terdahulu. Sekarang kita nggak usah bayangkan perang, nggak usah. Insya Allah nggak ada perang, kita aman insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi yang kita bayangkan surga terus jenengan semangat sholat sunnah. Nggak pernah ketinggalan sholat wajib. Tapi surga ini. Ya Allah, pingin pengampunan, pingin surga. Langsung nggak menunda. Ya. Pada makanan, ya Adhan langsung buang makanan, langsung lari ke masjid. Badan, Taruh makanannya, terus kenggo. Karena sudah sudah kenyang. Kadang manusia itu ya makanan. Setiap mau komat, makan. Pakai dalil. Kalau ada makanan, makan dulu. Enggak pucuk. Tapi setiap mau komat. Begitu. Itu enggak merindukan surga namanya. Itu. Merindukan surga itu kalau sudah ingat surga. Wes, kalah. Kata Ibu Aisyah, Rasulullah itu sangat sayang, sangat mesra, bisa bergaul dengan istri di rumah juga ngerjakan. Tapi kalau sudah azan, waktunya sholat, udah langsung wudhu, langsung persiapan keanahulah Sudah nggak kenal kami lagi. Apa tuh sebenarnya yang berayakan? Itu katakan para mustaq jannah, rindu surga. Ketika beliau sudah apa namanya mendekati kematian, disuruh memilih kamu masih terus ingin hidup apa kamu ingin susul teman-teman kamu, apa doa Nabi Allahumma arrafiqal a'la Allahumma arrafiqal a'la ya Allah cepat mati, cepat ketemu teman-teman yang agung gitu, kata Ibu Aisyah aduh, harus gak kepilih aku wes bis. gak kepilih aku di dunia kepilih tapi kalau sudah bicara surga teman-teman di surga sudah kalahkan semuanya saudara itu uh, dua kisah ya dua kisah itu contoh kerinduan kalau para ulama bercerita tentang ini banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa kecintaan orang iman terhadap surga itu lebih daripada yang lain innallah minal mu'minina jannah orang-orang iman sudah dibeli oleh Allah Fisiknya, badannya, hartanya dibeli dengan apa? Surga. Lah kok mau kita tarik lagi? Jangan gunakan badan kita, fisik kita, harta yang kita punya untuk Surga. Jangan ditarik lagi. Allah sudah apa? ngontrakan boleh <laughs> sudah menyiapkan Surga itu dengan perjuangan ah, fisik kita dan harta kita. Rindukan Surga, cari Surga, nomor satukan Surga, saudara. Satu kisah penutup penutup. Ada seorang panglima namanya Abu Kudamah. Itu di zaman uh, kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Khalifah, bukan bukan sultan aulia, bukan. Dan itu sudah dilaporkan ya sudah itu urusannya sana yang laporan. Saudara panglima ini sangat dikenal. Eh, sangat dikenal. Dan dia sedang Uh, menghadapi pasukan di Irak, pasukan Nasrani dari Rom, dari Romawi yang sangat besar, sehingga dia menggerakkan orang-orang Irak memberikan semangat dan mengumpulkan dana modi dia dengan beberapa temannya karena dia panglima. Susah sekali karena yang mau dihadapi itu pasukan yang sangat besar, dan mereka sudah dekat dan sudah ngekem, istilahnya sudah bersiap untuk menyerang Irak saat itu, kawasan muslim. Suatu saat dia sedang susah di dalam rumah malam. Datanglah orang yang dodok pintu, seorang wanita ternyata. Dia pakai semuanya tertutup, gak kelihatan apa-apa. Dia mengatakan, wahai Aba Kudama, Anda yang memotivasi untuk ikut perang, untuk berjuang saat ini membela membela Islam, membela orang Islam yang ada di sini. Sayangnya saya wanita, saya nggak mampu untuk menggedan. Saya tidak punya apa-apa, kata dia. Suami saya, ya, saudara saya sudah mati dalam pertempuran setahun yang lalu. Saya sebenarnya ikut mau ikut perang, tapi saya nggak nggak mampu. Saya wanita. Cuman saya nitip ini. Saya nitip ini apa itu? Itu adalah tali uh, untuk kendalinya atau untuk mengikat kuda tolong ikatkan jadikan setelah dilihat apa Saudara itu rambut jadi rambut dipintal menjadi tali ternyata rambutnya dia dipotong dijadikan tali untuk kendalinya unta kata dia tolong ini diikatkan di unta barangkali Allah melihat saya barangkali Allah mengampuni saya barangkali Allah memasukkan saya ke surga ini para ulama mengatakan inilah contoh orang rindu surga sampai dia melakukan sesuatu yang nggak masuk akal karena dia pingin ikut berjuang ingin ikut berjuang setelah itu diterima heran Abu kotama heran orang wanita semangatnya seperti ini ketika siang hari uh, Abu Qatama sudah menyiapkan pasukan datanglah seorang pemuda masih ditutup wajahnya ah, dia datang pada Abu Qatama saya ingin ikut perang, saya ingin membela agama Allah, saya ingin mati syahid katanya, saya ingin mati syahid kata Abu Qadama, tolong dibuka dulu tutup wajah kamu itu, kalau kamu sudah tua saya suruh kembali kalau kamu terlalu muda, kamu nggak boleh ikut perang setelah dibuka ternyata anak muda yang sangat tampan dan masih umur 17 tahun dia ditanya, kamu punya orang tua? Nggak ada Bapak saya sudah nggak ada. Kamu punya ibu, punya. Sana kembali. Kamu jaga ibumu. Kata dia, wallahi wahai panglima, ibu saya lebih senang kalau saya pergi perang daripada saya di rumah. Oh, akhirnya dia ngotot ikut perang. Ya. Akhirnya berdekatan dengan musuh. Ya. Ketika siang hari waktunya mereka istirahat. Anak ini ada di tempat lain. Dicari oleh panglima ini. Karena dia heran. Dan mengatakan sebelum berangkat dia tanya terus, kamu dari mana? Siapa bapakmu? Siapa walimu? Dia katakan bapak saya sudah meninggal setahun yang lalu. Paman saya juga meninggal setahun yang lalu. Kamu gak bisa, kata karena kamu itu punya ibu, kamu pulang saja. Kasihan ibumu sendirian. Kata dia, wahai Abu Kudama, apakah anda tidak kenal dengan ibu saya? Kata bukannya siapa ibu kamu? Yang tadi malam datang ke samban itu ibu saya. Maka dia ibu saya menangis dan memaksa saya serta dia berdoa ya Allah aku hadiahkan anakku ini untuk perjuangan visabilillah. Hadiahkan kepadamu biar dia menyusul bapaknya dan pamannya ke surga sana. Seorang ibu. Dia tidak berangkat sendiri anaknya baru 17 tahun. Dia hadiah hadiahkan untuk perjuangan visabilillah. Akhirnya Abu Kudama ini dibawa anak ini dalam suatu kesempatan dalam peperangan itu dia selalu ada di barisan depan sehingga suatu saat mereka sedang istirahat Abu Kedama kehilangan anak ini kemana anak ini apakah sudah terbunuh atau seperti apa dia cari ternyata ada di pinggiran dia ada di atas batu dan ketiduran di atas batu kasihan Abu Kedama melihat anak ini berjuangnya luar biasa sehingga ketika dia tidur dia tungguin Anak ini dari jauh. Ternyata anak ini senyum, kemudian senyum, tertawa, tertawa senang. Kemudian bangun. Nah. Setelah bangun ditanya oleh Abu Qatama, demi Allah, kamu ceritakan apa mimpimu itu. Kamu bermimpikan, iya, iya, saya bermimpi masuk surga. Setelah masuk surga, saya melihat keindahan surga. rerumputan surga, pepohonan surga. Terus akhirnya saya berjumpa sebuah gedung. Gedung yang sangat indah, terbuat dari emas dan perak. Di sana ada sebuah kamar yang paling atas. Di sana ada bidadari. Ya, ada bidadari yang uh, saya lupa. Ada namanya, lengkap dengan namanya. Setelah bidadari itu ditanya, itu milik siapa? Dia katakan, aku kekasihmu. Aku milikmu. Kemudian, aku mau pegang tangan dia, mau bawa dia. Dia katakan, "Bukan waktunya, belum waktunya." Waktunya nanti setelah zuhur, setelah zuhur lalu aku terbangun, terbangun. Itu cerita singkatnya, saudara, bahwa anak ini akhirnya setelah zuhur itu terjadi peperangan besar, dan dia maju, dia termasuk yang apa namanya menjadi korban dalam peperangan itu. Tapi Abu Kudama setelah dia peperangan selesai dan pasukan musuh sudah terdesak mundur dan sudah lari, artinya pasukan saat itu orang Islam menang, banyak sekali korbannya, dia cari barangkali anak muda ini masih masih hidup. Dia cari di beberapa tempat tidak ketemu, akhirnya ada teriakan dia mengatakan Hai yang mendengar suaraku sampaikan kepada Abu Khudamah bahwa aku ingin menyampaikan sesuatu kepada dia. Nah, ternyata yang mendengar itu Abu Khudamah sendiri. Dia lari, dia cari di tengah mayat-mayat itu ada satu orang yang ternyata pemuda itu yang masih bernafas. Dalam pesannya dia mengatakan, wahai Abu Khudamah, demi Allah. Aku sudah melihat bidadari itu sekarang. Dia sudah mendekati kematian, sudah naza. Demi Allah, aku sudah melihat dan aku sudah dekat, dan dia sudah mendatangiku sekarang. Bidadari itu. Sampaikan kepada ibuku bahwa hadiah dia, hadiah ibu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu tidak percaya, tolong baju saya ini sampai potong bersama lumurkan darah saya dan sampaikan kepada ibu saya. Akhirnya dia mati, dia bawa sebagian bajunya yang berdarah itu dibawa pulang ke kota. Di sanalah adik perempuannya, laki-laki ini yang masih kecil umur 9 tahun. Dia menunggu pasukan satu pras itu dia tanyakan, "Adakah Anda pulang dari perang?" "Iya, kenalkah dengan saudara saya?" "Siapa saudaramu?" "Enggak ada yang kenal." Jalan sampai berpuluh sampai akhirnya ketemu dengan Panglimanya Abu Gotama. Abu Gotama, Apakah anda kenal dengan saudara saya, anak kecil, perempuan? Anak kecil perempuan, dikatakan. Saudaramu yang seperti apa? Oh yang begini. Oh ya, saya kenal saudaramu. Adakah dia masih hidup? Aku sudah berpesan jangan sampai ikut perang, segera pul, segera pulang, Mas jangan sampai ikut perang. Jadi ini merasa kehilangan. Sampai setelah diterangkan bahwa saudaranya ini mati, langsung anak ini jatuh pingsan. Enggak lama mati juga. Baru ibunya keluar dari dari rumah, keluar dari rumah. Dia mengatakan Abu Utama mengatakan ngasihkan hadiahmu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak percaya, saya belum percaya. Ini buktinya. Ini kamu kenal loh bajunya, ini darah anakmu. Baru dia sujud bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Kata ibunya sebelum berangkat, "Kalau kamu mati dalam peperangan, kamu sudah bertemu bapak kamu, paman kamu sampaikan salamku kepada mereka." Maka anak ini tadi berpesan kepada Abu sama, "Sampaikan kepada ibu bahwa salamnya saya akan saya sampaikan kepada bapak dan paman di sana." Ini kisah-kisah seperti ini sangat banyak sekali, Saudara, yang mana kita ambil hikmahnya bahwa orang-orang iman dengan surga itu segalanya. Dalam pemikirannya, dalam gerakannya. Semua ingin balasan dari Allah. Ingin mengejar surga Allah dan pengampunan Allah. Sabiku ila maghfiratin wal lil Semoga Allah menyempurnakan iman kita. Semoga Allah menetapkan iman kita sampai datangnya ajal kita insyaallah biiznillah dan marilah kita belajar belajar mencintai surga, mengingat surga sehingga jadi motivasi bagi kita untuk semangat beribadah, mengejar derajat di surga watilkal jannatul lati mimma 'amilu. Derajat itu akan kita dapatkan sesuai dengan amal ibadah kita di dunia. 'alam sallallahu alaihi Silakan kalau ada pertanyaan. Baru nanti salat. Waalaikumsalam warahmatullahi

Uh, sebagian riwayat menjelaskan ila aslahihima jadi kalau wanita ini soleh solehah, uh, ditinggal mati lalu nikah lagi lalu nikah lagi dengan syarat wanita ini solehah, maka dia dipasangkan kepada suami yang paling soleh paling baik ada riwayatnya dan biasanya para ulama masjidil Haram kalau menjawab seperti itu. Jadi kalau ada dua kan harus milih itu harus milih kan. Maka dijodohkan kalau memang wanita saleha dijodohkan kepada suami yang lebih saleh. Tapi juga ada riwayat kepada suami pertama. <laughs> Di akhirat pokoknya. Di surga itu tidak ada marah-marah, nggak -marah, ada apa nggak ada, semua nggak ada. Semua dalam perdamaian dan dalam kebahagiaan, cuman pilihannya seperti itu. Nah, sampun yang baru-baru ada yang mau ditanyakan? Yang melihat Youtube terus, <laughs> baru ketemu sekarang, silakan. Kalau nah, ada yang ditanyakan? Hmm. Yang saya tanya ada dua golongan tidak berdasarkan ayat atau tapi membuat membuat saya ini khusus untuk orang yang pasti masuk hmm. dan selain ahli surga atau ahli neraka berarti dua ini tidak Hmm. Jadi, masuk masjid ada yang masjidnya dikhususkan untuk orang yang pasti masuk surga. Selain yang tidak pasti surganya, gak boleh masuk masjid. Ini pertama secara akidah dan adab. Adab dalam akidah itu ciri-ciri golongan sesat seperti ini. Yang pertama harus diketahui. Jadi memasti-mastikan diri nggak ada, nggak ada yang berani. Orang iman tuh nggak ada semua dalam kalau memastikan diri itu nggak bisa. Saya pasti surga nggak ada yang berani. Sampai zaman nabi pun juga nggak ada. Sahabat juga nggak berani memastikan. Yang ada itu harapan. Namanya rojak. Saya sangat berharap ya Allah. Tapi kekhawatiran itu rasa takut itu ada. Jangan sampai saya masuk neraka itu ada. Kalau yang pasti surga, pasti neraka itu ciri-ciri golongan sesat. Dia bikin masjid hanya untuk mereka dok. Berarti doa Bismillah wassalamu ala rasulillah Itu nggak berlaku berarti. Padahal di situ ya Allah dengan saya masuk masjid ini bukalah rahmat engkau ya Allah rahmat Allah banyak sekali di antaranya surga. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah itu. Adapun seseorang masuk surga karena rahmat Allah bertentangan enggak dengan dalil bahwa kalian dikasih surga sesuai dengan amal kalian. Derajatnya akan diberikan sesuai dengan amal. Tidak. Tidak bertentangan. Jadi memang surga itu saudara mahal mahal itu nggak bisa kita beli dengan amal kita itu nggak bisa nggak sebanding kalau kita mau masuk hotel yang harganya satu juta terus kita bayar satu juta itu sudah seimbang kalau surga mau dibeli dengan berapapun amal nggak imbang Dan gimana coba tadi kerudung tok itu loh kalau dinilai dalam riwayat itu kalau dinilai diuangkan kerudungnya beda dari itu khairun minat dunia wa mafia. Bagaimana bisa dibeli dengan amal kita? Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Apa bentuk rahmat Allah itu? Rahmat Allah itu bentuknya Islam, iman, tauhid yang membawa kita ke surga. Nah, lalu dengan rahmat ini kita dimasukkan surga. Masih dirahmati lagi amal kita itu loh. Amal kita itu nggak dibandingkan dengan dengan pemberian surganya oleh Allah. Dijadikan untuk mengukur tingginya derajat. Itu juga rahmat Allah. Bukan karena amalnya terus, wah ini turah-turah amal lagi. Bukan. Amal yang banyak itu hanya dijadikan ukuran untuk menempatkan orang ini. Kalau aslinya orang masuk surga itu atas rahmat Allah. Atas rahmat Allah. Sampai Rasulullah ditanya, Anta ya Rasulullah. La yad, ala yudkhilul jannah amaluhu. Al-amal tidak bisa masukkan uh, surga seseorang amal dia. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga. Wala ana, hatta ana, aku juga. Walakin Allah ayat al-ramadhani Allahu bi rahmati. Saya bisa masuk surga itu karena Allah menyelimuti, menyelubungi, membawa saya dengan rahmatnya, dengan rahmatnya. Kalau Nabi sendiri begitu, apalagi kita sudah. Nah, itu betul. Jadi jangan sok-sokan. Wah, oh, saya telah beramal. Ingat gak kisahnya orang yang beramal 500 tahun Gak pernah maksiat di atas laut Di depan Allah nanti dia bilang Ya Allah masukkan saya ke surga dengan amal saya 500 tahun Oleh Allah coba malaikat hitung tuh Amalnya dengan nikmat mata dia Dua mata itu saja tung sama malaikat Kamu jam segini bisa melihat ini Kamu bisa begini, begini itu. Diukur timbang dengan amalnya kalah Dengan nikmatnya dua mata tak? Selama 500 tahun Kenapa? Juru uh, Tarik-tarik ini bawa ke neraka. Di tengah jalan. Itu dalam riwayat. Ada riwayatnya. Ya Allah adkhil nil jannah birahmatika. Gak ngandalkan amal lagi. Ya Allah masukkan saya dengan rahmat engkau ya Allah. Bukan dengan amal saya. Badu oleh Allah. Memang dia jatahnya surga. Tarik lagi masukkan ke surga. Amalnya dibuat untuk mengukur tinggi rendahnya derajat dia. Nah. ana sem seribu sembilan puluh sembilan surga itulah cokam kata mereka terus terus kan <laughs> Ya, ya, yang ditanyakan Nabi Adam besok itu oleh Allah akhrij bi sanar. Hai hey Adam, keluarkan kiriman orang untuk neraka dari anak turun kamu. Wa ma bi berapakah bi Kata Allah setiap 1999 kamu kirimkan ke ke neraka, yang satu ke surga. Nah, dulu kita ngaku yang satu itu. Gitu ya. Yakin maksudnya. <laughs> para sahabat ya, para sahabat saat itu bingung. Ya Allah, kalau seribu hanya satu yang masuk surga, fa'ayna nahnu. Nanti kami masuk yang satu itu apa enggak? Sahabat lo takut. Kita yang sekarang masa enggak takut? Sahabat lo takut kalau saya nggak masuk yang satu itu sepi gimana kata, kata Nabi tenang 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 kata Rasulullah 999 itu diambil dari yakjud Ma'jud itu naskah hadis sahih nah, diambil dari yakjud Ma'jud dari kalian umat Islam pengikut saya satu artinya yakjud Makjud itu para ulama menyimpulkan ini mengisyaratkan bahwa populasi jumlah mereka itu dibandingkan anak Adam nih itu seribu satu saking makanya besok mendekati kiamat wahum mingkul kulli silun kalau sudah terbuka itu apa yang ditutup oleh Zulkarnain tutup baja itu kalau sudah terbuka itu maka mereka akan lari dan keluar dari perbukitan tuh kayak semut min kulli silun dan itu mesti makan manusia bunuh orang rusak tanaman bunuh pokoknya kejahatannya Kata Nabi 999 dari Yajud-Majud Satu dari kalian Itu sebagian riwayat Ada riwayat lain yang juga mengisyaratkan itu yang saya bacakan tadi Bahwa umat Nabi Muhammad Itu seperti uh, Demblok apa uh, Bulu putih sedikit di sapi yang berwarna hitam Artinya uh, Banyak masuk surga lah, Kemudian yang lain diambilkan dari umat terdahulu Dari umat terdahulu

Baik. Man amila lillah fil jama'ah fa in asaba qabilallahu minhu wa in akhta'a ghafaralah. Wa man amila yabtagil firqa fa in asaba lam yataqabbalillahu minhu wa in akhta'a falyatabawa maq'adahu minan nar pertama yang harus diingat hadis ini do'if. satu yang kedua hadis ini untuk tergib dan terhib untuk memotivasi dua yang pertama hal yang baik dan menakut-nakuti sesuatu yang jelek dua yang kedua itu tergib tarhib. Otarhib. bukan hadis untuk menghukumi menghukumi memfonis surga neraka orang bukan jadi hadis ini kelasnya itu tergib dan terhib. Terus satu doif diingat-ingat. Yang kedua tergib buat terhib bukan untuk tahkim, bukan untuk memfonis orang wajib surga, bukan. Artinya di mana tergibnya menyemangati supaya selalu karena Allah dalam beramal dan supaya selalu tetap berjamaah. Semangat, nyemangati itu maksudnya. Jadi bukan Hadis menghukumi, kamu pasti diterima. Oh, hukumnya kamu pasti diterima. Kalau salah, pasti diampuni. Bukan hukum itu. Itu maksudnya kamu kejar Lillah karena Allah terus berada di dalam jamaah. Nanti saya terangkan apa makna jamaah di situ. Dulu salah soalnya memaknainya. Kamu karena Allah, kamu selalu berjamaah, ya selalu berjamaah, maka amalmu diterima. Kalau ada salah-salahnya, kamu diampuni. Nah, ini namanya targib. Motivasi, supaya orang tetap karena Allah. Yang kedua, kalau kamu beramal dalam keadaan memecah belah, tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Dan tentunya berarti tidak ikhlas juga. Maka, ketika fa'in asaba, lam yataqabbalillah, kan gitu kan? kalau kamu benar, kalau kamu benar, maka Allah tidak menerima. Di sini para ulama membagi tidak menerima itu ada dua. Ada tidak menerima total karena dia firkohnya itu firkoh kafir. Dia murtad. Dia bergabung sama selain Islam. Meninggalkan jamaat al Muslimin, Murtad tenan dia. Maka lah minyata ini total tidak diterima. Tapi kalau dia masih muslim, masih Islam, Lam takabbalillah itu maknanya tidak diterima dengan sempurna artinya ada kemaksiatan ada kekurangan di situ remalnya Dan sama dengan dalil itu lam tukbal man mansola solat solatnya sholat, orang yang di rumah padahal yang gak, gak, gak ke masjid pada laki-laki gak ada udur tidak diterima solatnya para ulama memanai dua nah, tidak diterima dengan sempurna itu yang banyak terus kalau dia salah hendaklah bertempat ke neraka. Itu para ulama garis bawahi kata-kata faljat bawah menunjukkan dosa besar. Dia sudah firqah, sudah banyak pamer, banyak kemaksiatan, maka hendaklah dia bertempat di surus amalnya salah pisan. Hendaklah dia bertempat di neraka. Maksudnya bukan masuk neraka kekal enggak, itu namanya terhib. Supaya orang takut, betul. Itu dosa besar gitu. Dosa besar. Ini, kesimpulannya begini. Yang dulu makna yang dulu itu salah. Dimaknai pokoknya amalnya sudah mukhlis lillah karena Allah, lalu kamu menetapi jamaah kita. Gitu kan? Apa buktinya? Berbaiat, berimam, sambung jamaah, persenan. Karena imam kita sudah dibaiat sejak tahun 41 terus itu maka kita katakan makna jamaah dalam hadis itu bukan yang seperti mereka. Bukan yang seperti kita di zaman dulu sudah kalau mereka begitu kan nggak mau terima. dah kita bukan seperti yang dulu. Karena apa? Karena yang dulu itu adalah kelompok orang Islam memisahkan diri dari umat Islam yang lain. Ini sudah nggak berjamaah sudah. Karena jamaah itu adalah jamaahnya umat Islam semuanya. Yang berarti ini memisahkan diri lalu men, uh, mengangkat imam berbayat uh, terus mengaku jamaah yang ada di hadis itu maka kita katakan bukan salah bukannya jamaah dalam hadis itu ada dua para ulama memaknai lihat sarah-sarah rujuk rujukannya kemudian babnya hadis itu di mana ditempatkan ada dua satu al muslimin wa imamahum jamaahnya umat Islam semuanya dan pemimpin mereka. Nah, firqah itu ya betanggil firqah dia memecah belah umat Islam. Dia bikin kekuasaan sendiri. Berarti kena malahan. Yang ya betanggil firqah mereka. Ya. Islam jamaah ini namanya ya betanggil firqah. Dia memecah umat. Dia bikin kelompok memecah umat. Kalau yang lain bikin kelompok, dia belum mengkafirkan. Ya. Muhammadiyah tidak mengkafirkan yang lain. NU NO tidak mengkafirkan yang lain. Ini secara umum ya. Secara umum. Hanya-hanya berkelompok ber -al irsyad juga demikian. Hah? Nah, kalau Az-Zaitun itu itu bapaknya apa saudara tuanya itu kira-kira. Kurang lebihnya begitu. Kalau itu memang benar ya, mengkafirkan, senang mengkafirkan. Takfir. Itu. Jadi, Makna jamaah di ayat itu satu, jamaat al-muslimin wa imamahum sesuai dengan sabda nabi. Tal zamu jamaat muslimin wa imamahum. Ah. Kemudian makna hadisnya seperti tadi ya. Ini hadis da'if, ini tarhib wa tarhib. Ini bukan untuk memfonis, bukan. Tuh. Terus pengertian jamaahnya satu itu, jamaat al-muslimin. Yang kedua, mulai ke mana jamaat al-muslimin. Eh, jamaah yang dimaksud di sini adalah yang ma'ana alaihi wa ashabi, Jamaah yang manhaj. Golongan yang menetapi agama Islam sesuai dengan tata cara, metode Rasulullah dan para sahabat menetapi agama Islam. Sehingga hadis ini, lillah itu dimaknai ikhlas. Karena Allah, man amila lillah fil jamaah itu iso batu sunnah. Maknanya begitu. Karena Allah dan dia mencocoki sunnah Nabi sebagaimana metode manhaj Nabi dan para sahabat. Di mana hadisnya Nabi dan para sahabat yang disebut dengan jamaah metode tata cara di situ sataftariku hadil milah itu sintani wasabuna finan wa wahidun fil jana wahiyal jamaah ma'ana alaihi Itu maknanya. Mudah-mudahan bisa jelas insya Allah. Jadi dulu itu satu kesalahannya di mana dia hadis da'if dijadikan rujukan untuk mengkafirkan orang lain. Memastikan kesombongan itu. Pasti diterima amal. Orang iman itu yang benar selalu khawatir amalnya tidak diterima. waladzina surat al-mu'minun waladzina yu'tunama ataw wa qulubuhum wajilatun wajilah annahum ila rabbihim radyun kata Allah langsung orang-orang iman itu orang yang beramal memberikan sesuatu kebaikan-kebaikan yang banyak tapi wa qulubuhum wajilah hati mereka dalam keadaan takut dalam tafsir dan dalam merujukan beberapa hadis dan asar Takut apa? Takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Itulah orang iman. Kalau di dunia sudah masti-mastikan pasti surga. Tidak mungkin aku kena neraka itu Yahudi. Itu keyakinan seperti itu seperti Yahudi Nasrani. Wa qalu illa man kana hudan nasara. Tilka amaniyuhum Kata Allah itu angan-angan itu bukan dalil. Bukan dalil. Orang iman yang benar orang iman yang ada al khauf war raja dengan surga dia berharap ya Allah jangan sampai masuk neraka ya Allah dengan neraka takut itu orang iman dulu kita sudah tenang ya karena berangkat ayo daerahan ke diri. Wah, mantap sudah pakai panter rumah <laughs> sana mesti suargo ini best. Masya Allah, nggak ada ragu sekalipun ketakutan masuk neraka nggak ada perasaan begitu. Nah, itu, tentu pendidikan Allah alam dari mana itu diambil. Taib cukup ya? Eh? Cakap barakallahu fikum yang mau nanti habis sholat bisa datang lagi ya nah, kita sholat dulu setelah sholat baru ini. Barakallahu fikum subhanakallah. Wassalamualaikum al warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته